Hai, assalamualaikum guys dan selamat pagi. Okey guys, hari ini kita nak membuat penukaran pendaftaran motor apa? Nombor pendaftaran motor Gaban yang Waisuku lagi sebiji ni. Ha, yang minggu lepas kita ada bawa Waisuku dengan motor Demak Eco ni. Ha, tapi yang lepas tu Demak Eco ni ada beberapa dokumen yang tak lengkap. So tak jadilah ataupun tak approve kan. Ha. So yang lepas tu satu biji motor je yang menjadi yang motor Gaban CM8013. So minggu ni Gaban nak tukar nombor pendaftaran untuk Waisuku Gaban sebiji lagi ni dengan Demak Eco ni. Ha, yang lepas tak jadi, insyaAllah minggu ni jadi ini kalilah. Ha. So insyaAllah nombor pendaftaran apa yang Gaban nak tukar, korang kena tengok video ni sampai habis. Jom kita akan pergi Puspakom Padang Jawa eh. Pas motor Waisuku ni dengan Demak Eco ni, kita ada lagi 3 biji kenderaan yang Gaban nak tukar nombor pendaftaran. Nombor pendaftaran apa yang seterusnya, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay guys, Alum Legend buat kerja kecoh lah. Alum marah kau. Oh, susah ada dari semalam. Semalam? Kecoh, baru ada tenaga. Haa, relax. Tak kecoh, tak tenaga. Dia mesti ada kena cabaran, dia rusuh-rusuh sikit. Kalau elok je boleh jadi menteri nanti. Perdana Menteri. Cabut. Komar. Aduh. Cabut. Haa, macam itulah bos. Yeah. Akan di naikkan motor retro dinaikkan supaya untuk dihantar kepada orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan, ingat nak buat ni ke? Buat sedekah ke? Pakcik ni onar lah. Yalah. Nak bagi kepada orang yang memerlukan. Dia ingat dia sedekah ke punya motor ni? Pak, Alung, takkan benda ini pun tak boleh settle. Aduh. Kalau ini tak berjaya, kau tak boleh kahwin, Alung? Tak boleh kahwin. Aku pasang kira mahu kahwin ni. Kalau ini tak ada masa, tak boleh kahwin. Alah, p***. Benda simple pun. Macam mana cakap orang? Kan? Benda lah. Mahal. Maksudnya... Kalau kahwin saya ingat tak tahulah. Agak-agak lalu benda itu tak boleh dapat. Ya, kalau ini tak ada pasang tak kahwin lah. Jadi kalau kesalahan aku elok dia cakap. Kalau dah lubang tak dapat lah apalah. Itu lubang itu tak dapat. Ada cara dia. Ada cara. Kahwin sama lah. Ada cara juga. Tak main beduk ke? Ada cara juga. Cara tersendiri lah. Kalau nak kahwin long, dia kena ugang kan? Dia kena tanggungjawab tu. Allah. Ya, kita pasang side mirror eh. Nak masuk Puspakom mesti kena komplit. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai Petronas Shah Alam eh. Lagi sikit kita nak sampai Padang Jawa. Untuk kita meneruskan kita punya angan-angan nak kena komplit semua kenderaan Gaban. InsyaAllah, mudah-mudahan menjadi. Semoga dia permudahkan. Jangan lupa subscribe ah. Ha? Yo, apa? Bangladesh ke India ke apa? Nepal. Tunduk barat. Bukanlah. Aku mana-mana aje. Mana kau sini? Masjid Jatra. Ayah. Tadi saya buka Masjid Jatra. Apalah ini orang ah? Ha? Dia Puspakomnya ah, ni hantam. Sini nak buat sini. Ini pun ada. Saya nak buat Puspakom untuk motor. Dah, scan belum? Ha? Oh. Okay. Guys, sekarang ni kita telah sekarang ni kita sedang mengisi borang, melengkapkan borang untuk membuat Puspakom lah. Okay, alhamdulillah guys, kita dah sampai tempat Puspakom ni. Kita nak turunkan motor dan nak membuat checking apa yang patut. Jom. Thank you.
Bodoh. Tak ada smartek, masuk smartek. Okey, alhamdulillah guys. Kita dah selesai untuk membuat puspakom checking. Kita membuat apa? Kita change number plate. So sekarang ni kita berada di Sungai Buloh. Sungai Buloh, kita nak makan mi Bandung kot. Abang-abang kata mi Bandung kat sini padu. Tak tahulah padu ke tidak pun, kita cubalah eh. Sungai Buloh ni pun sekarang tak tahu kat mana. Berhampiran dengan hospital Sungai Buloh. Ni kedai, kedai mi Bandung. Mi Bandung, mi Bandung. Lagi kita sampai mi Bandung, kita rasa padu tak padu guys. Ni toke. Toke guys. Mi Bandung eh padu sini. Bandung abang. Mi Bandung guys. Tu. Yeah, itu dia. Kita nantik aku ada bila simpan di stok banyak. Kau tu gugur dulu. Bila tengok boleh nampak rasa sedap. Kalau tambah lagi ni Pak. Sabar. Ha? Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jemput makan guys. Belakang tambah tengok perut gini. Ini sebelum kita lah. Kita nak tambah. Tak tipu guys. Terbaik. Memang sedap. Berbik. Korang ni datang, kena datang. Ke korang dah biasa datang sini? Aku je baru pertama kali datang. Okay, alhamdulillah guys. Alhamdulillah, kenyang lah makan mi Bandung ni kot. Memang sedap guys. Asing, senang. 3-2. Memang sedap guys, tak tipu punya. Korang kena datang sini dan try. Tak tahulah kalau korang biasa makan sini. Bagi gabar memang sedap lah, yang berhati lah. Tak payah pergi jauh kat Sungai Buloh je. Berhampiran dengan hospital Sungai Buloh. Hati. Oh, pisang pun ada. Okay guys. Guys, hoi. Setelah korang tengok video gambar daripada puspakom Padang Jawa tadi, balik gambar singgah dekat alah, cik pun cakap dengan guys. Okay, cakap, cakap, cepat. PO dah rosak. Oh, iya ke? Alright. Okay, Bapak cakap pula eh. Okay. Okay, pagi tadi kita bawa motor 2 biji kawan tu pergi puspakom, betul balik. Kabar singgah Sungai Buloh, makan mi apa? Mi Bandung mawak eh. Mi Bandung muak. Mi rebus. Ha. Sedap eh macam ni eh. Kan, itu tadi kita bersama Alung Black Legend dengan abang-abang. Jadi dah balik urusan je, urusan puspakom, dah balik rumah. Kabar bawa isteri kabar sebab ada urusan nak menggunakan dia punya thumbprint. Sebab ada satu motor tu nama dia. So kita terpaksa bawa mama pergi urusan JPJ tadi. So sekarang ni on the way pergi, kita nak balik JPJ. Sekarang ni on the way pergi kedai mamak nak makan. Lepas tu kita balik, kita gantung nombor plate baru di motor Demak Eco dengan Y Scoo Gaban yang satu lagi tu. Jom. Kalau korang tengok apa nombor pendaftaran dia, korang kena tengok video ni sampai. Okay guys, alhamdulillah tadi korang tengok video tu yang Gaban pergi puspakom tu. Daripada pagi tadi kita buat test checking untuk 2 biji motor tu. So kita balik, kita kawan ambil family, kita pergi JPG buat penukaran nombor pendaftaran. Lepas tu kat JPG tak boleh buat video. So ni kita orang baru balik daripada urusan penukaran nombor plate lah. So sekarang ni kat kedai makan. Cemboy, Cem makan apa Cem? Cheese naan. Ini cheese coklat. Cem makan cheese nan coklat. Nan apa? Cheese nan coklat dengan cheese nan. Oh, cheese nan coklat dengan cheese nan. Mama ayam tanduri dengan cheese nan. Papa Maggi goreng mamak dengan kari kambing. Wah. Okay guys, sekejap lagi balik kita singgah kedai motor jap. Kita buat nombor plate baru. Lepas tu kita gantung dekat motor dengan secara rasminya. Pendaftaran secara sah eh. Ha? Mana ni nombor plate papa? Nombor plate Cemboy. Cem tak ada ML, tak ada nombor plate lagi. Nanti kalau ada ML nanti berapa beli eh? Kita nantikan video kejap lagi lah. Nantikan hingga ke hingga apa? Ke akhir video. Tunggu ke akhir video nanti kita tampal nombor plate baru dekat motor 2 biji Gaban. Gaban punya motor tu Y suku yang sebiji lagi tu, dengan motor yang kita bagi dekat Mbah pakai pergi surau di masjid, di pusing-pusing taman tu kan, motor Demak Eco tu. Itu pun kita tukar nombor plate. Ada beberapa lagi kenderaan yang Gaban akan tukar nombor plate nanti kan. So nombor plate apa yang Gaban
nak gantung hari ni kat motor 2 biji tu. Kau tengok video ni sampai habis. Okay, jap kau makan tu eh. Bye. Kakak, potong lah lagi. Potong apa? Oh, yeah. Alright. Sekejap ni. Hmm, comoknya. Sam, Sam dah habis makan ke? Kenyang? Senyap-senyap bapak tengok muka Sam. Kalau dah kenyang cakap apa? Kalau dah kenyang cakap apa? Okay, pergi bos. Kita makan comot.